YouTube channel, bertemu lagi bersama aku Ayu Agustin. Jadi kali ini aku akan mereview sebuah body scrub yang lagi booming banget dari body scrub Marina dan body scrub Scarlett Whitening. Dulu tuh emang lagi booming banget kan body scrub dari Scarlett Whitening, karena semua masyarakat juga tahu Scarlett Whitening itu produk apa, produk terbagus atau terwok bagi kalian. Dan kali video ini aku akan ngasih perbandingan antara body scrub Marina, karena lagi booming juga sekarang, bukan dulu tapi sekarang lagi booming juga body scrub Marina dan body scrub Scarlett Whitening. Jadi nanti aku akan ngasih perbedaan antara tangan sebelah kiri dan sebelah kanan akan aku menggunakan body scrub Marina, dan tangan sebelah kanan akan aku menggunakan body scrub Scarlett Whitening. Jadi nanti yang ampuh banget, bener-bener kewok banget untuk memutihkan tubuh kita, kulit kita, itu body scrub yang mana. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang baru nonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, next video apa. Jadi aku akan mulai videonya. Yang pertama aku akan mereview dari Marina UV White. Dia tuh ada kayak ada yang warna biru dan warna pink gitu kan, ada dua varian. Tapi aku di sini akan coba yang Head and Glow yang warna biru. Dia tuh ada body scrubnya tuh ada 3 Active White, dan dia tuh mengandung vitamin B3 dan vitamin E. Dia tuh sangat glowing banget katanya sih di sini, dan aku tuh belum coba, dan aku sekarang mau coba mengasih perbedaan antara VS ini dan Scarlett. Jadi aku di sini akan coba langsung tangan di sebelah kiri dari body scrub Marina guys, dan aku langsung aplikasikan ke tangan aku. Diaplikasikan secara merata ya, biar kulit kalian tuh lebih putih, sehat, dan lembab. Nah, di sini aku masih usap-usap ke tangan aku secara merata. Kayaknya kurang dah, aku akan kasih lagi guys. Jadi kalian kalau misalkan pakai body scrub ini 1 minggu 2 kali ya, jangan tiap hari. Karena apa? Kenapa sih nggak boleh tiap hari? Nanti kulit kalian tuh bisa iritasi guys, karena kita tuh sel kulit mati kena dari kotoran, debu, terus bekas-bekas item yang kita habis naik motor, dan dia tuh ampuh banget untuk menggunakan body scrub. Nah, aku masih lanjut aplikasikan karena aku masih kurang, dan aku aplikasikan terus dan terus menerus guys. Tonton video ini sampai habis ya, oke? Nah, setelah kalian selesai aplikasikan ini, jangan lupa kalian tuh tunggu 2 menit atau 3 menit biar pas kalian di scrub itu ampuh banget untuk mengangkat sel kulit mati kalian. Sebelah kiri kering, aku akan coba tangan di sebelah kanan menggunakan body scrub dari Scarlett Whitening. Yang ini guys, aku pilih varian yang romansa, akan aku taruh di sebelah kanan. Oh,
Dan ini dia saatnya aku scrub-scrub dan semua sel kulit mati, semua kotoran debu dan bener-bener jatuh banget guys dan lembut. Nah, next lanjut di Scarlet Whitening yang romansa dan aku scrub-scrub langsung. Scrub-scrub langsung sampai scrubnya berjatuhan dan jangan lupa habis ini langsung aja bilas. Oke guys, dan aku akan langsung bilas. Dan ini hasilnya. Nah, jadi sekarang aku udah bilas dan ini hasilnya. Ini dari Scarlet Whitening dan ini dari body scrub kemarin. Kalau menurut aku, kalau dari segi wanginya tuh lebih wangi dari Scarlet Whitening karena aku pilih varian yang romansa atau yang marinnya tuh wanginya benar-benar soft banget dan lembut, scrubnya itu nggak kasar sama sekali. Tapi kalau dari Scarlet Whitening tuh lebih kasar dikit, kalau dari Marina tuh kayak lembut banget, dari body scrub scrub gitunya butirannya lebih lembut dari Marina. Tapi kalau segi untuk memutihkan itu paling bagus di Scarlet Whitening karena benar-benar work banget untuk memutihkan kulit tangan aku, karena kulit tangan aku tuh belang banget kan karena suka naik motor terus males banget pakai sarung tangan. Jadi sangat work banget untuk Scarlet Whitening. Guys, jadi sekarang bahas soal harga. Kalau ditanya soal harga itu lebih unggul dari Scarlet Whitening karena harganya itu 75.000 per item yang kan, sedangkan yang Marina kan 12.500 yang ini. Kalau misalkan kalian belinya di official store-nya langsung di Marina, di Shopee atau di Lazada atau di Tokopedia, itu harganya tuh di bawah 20.000. Tapi sedangkan Scarlet Whitening itu harganya 75.000 dan aku di sini pakai yang romansa. Jadi kalau misalkan kalian pengen mutihin atau kalian masih mahasiswa atau pelajar, kalian bisa coba dulu pakai dari body scrub Marina ini karena harganya bener-bener banget dan gak kalah jauh sih sama body scrub Scarlet Whitening. Dari video aku, jangan lupa like, komen, dan komentar di bawah next video apa. Jangan lupa subscribe juga next video apa, kalian bisa DM IG aku ya. Bye bye, see you.